Halo Sobat TMC, kita akan kembali lagi untuk mereview di pusaka berikutnya Sobat. Nah, setelah di video yang lalu kita mereview dari dua buah pusaka, yaitu kedua-duanya adalah tombak yang saya dapatkan dari satu orang. Nah, ini nanti pun juga akan saya review tombak Sobat. Tapi kalau boleh bilang, untuk di tombak ini bukan sembarang tombak, karena tombak ini kemungkinan adalah tombak luar Jawa. Dan untuk pengetahuan di tombak luar Jawa, kebanyakan ini saya masih belum begitu ini ya, belum begitu apa tahu kira-kira ini masuk di dapur apa. Tapi akan saya tunjukkan kepada Anda Sobat, ini adalah tombak yang luar biasa. Sebenarnya saya itu sudah punya satu dan juga sudah dalam keadaan saya ini Sobat, kemarin sudah di saya kasih landean, cuma kemarin tak taruh di mana ya. Berarti ada di dalam. Nah, sudah ada di dalam dan ini posisinya sudah lengkap semuanya. Jadi sudah saya warangi dan juga sudah saya kasih landean dan juga tutup. Nah, untuk yang di sini Sobat, ini baru saja saya dapatkan, kita akan melihatnya. Nah, dari segi bentuknya memang hampir sama, tapi dia ada sedikit keistimewaannya. Nah, ini adalah tombaknya. Nah, ini kalau teman-teman Rosan Aji bilangnya adalah tombak Sumatera, tombak Palembang atau tombak mana gitu loh. Nah, setelah saya cari-cari di artikel, bentuk yang seperti ini kalau nggak salah namanya adalah tombak kujur gitu loh, tombak namanya itu Sobat. Kalau di antara Sobat ini ada yang lebih tahu kira-kira ini namanya tombak apa, silahkan Anda tulis di kolom komentar Sobat, biar kita bisa sharing bareng gitu loh. Biar kita pun juga belajar bisa bareng. Oh, kira-kira kalau seperti ini namanya adalah tombak yang kayak gini gitu. Nah, yang saya ini Sobat, yang saya miliki mungkin akan tak ini ya, tak ambilkan dulu ya, biar kita bisa menjadi sebuah pembeda antara yang sudah lama saya miliki dan yang baru saja saya miliki. Bentar, akan saya tunjukkan kepada Anda, akan saya ambilkan ini dulu Sobat. Nah Sobat, ini adalah tombak yang sudah lama saya miliki dan ini bentuknya hampir sama dengan ini tadi Sobat. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah wujud dari tombaknya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau Anda melihat seperti ini Sobat. Ini adalah wujud dari tombaknya. Nah, di bagian ini, di bagian sorot-sorotnya ini Sobat. Bagian sorot-sorotnya ini ada metuknya kayak gini, tapi metuknya itu agak panjang ya. Nah, agak panjang. Nah, juga di bagian sini ini semacam kayak ada goresannya. Nah, di bagian ini, di bagian metuk paling bawah, nah ini ada goresannya nih Sobat. Ada semacam kayak apa ya? Kayak segitiga-segitiga gitu loh. Nah, kayak gini. Nah, dia memutar di bagian sini. Nah. Bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang baru saja saya dapatkan ini Sobat, ini kayaknya lebih eksklusif lagi. Mungkin apa ya? Kalau saya meyakini mungkin zaman dulu untuk membedakan antara tombaknya memang sama, untuk membedakan antara yang tingkatan yang pertama sama tingkatan yang kedua itu mungkin gitu loh, mungkin dibedakan dengan ini Sobat, pusakanya atau senjatanya. Nah kayak gini, kalau Anda melihat, nah seperti ini, di bagian sini dia ini ada semacam kayak duri-durinya Sobat. Nah ini ada dua. Nah kayak gini. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda, biar Anda pun juga bisa membedakan. Nah, ini Sobat, antara kedua ini dia berbeda. Sebenarnya kayaknya dari bentuk memang hampir sama gitu loh. Tapi kemungkinan ini dulu sebagai sebuah penanda bahwasanya kalau untuk yang tombak yang ini bentuknya adalah ageman dari tingkatan seperti ini. Kalau untuk yang ini, untuk ageman tingkatan yang kayak gini gitu. Mungkin kayak gitu Sobat. Nah, ini keren loh. Ini keren banget ini tombaknya. Dan juga untuk di bagian pesinya Sobat, ini bagian pesinya ini dia peluntiran. Nah, dia peluntiran kayak gini. Ini tombak luar biasa ini. Ini awalnya adalah teman saya gini. Teman saya itu nggak mau menjualnya. Tak sebenarnya tak tanyakan, Mas berapa? Pak D gitu. Pak D berapa Pak D? Nah, dijual Mas Soni. Nah, dijual. Terus selang berapa ya? 2 atau 3 hari gitu. Tak tanyakan lagi. Saya tuh kalau ini Sobat, kalau tahu barang bagus katakan gitu, tak lihat, tak tanyakan, belum dijual,
satu minggu atau satu bulan lagi gitu, akan saya tanyakan lagi. Ibaratnya itu tak kejar gitu. Tak kejar gitu. Nah, terus ini pun juga sama. Tak tanyakan lagi, selang berapa, 2 atau 3 hari gitu. Berarti berapa Pak Dewi? Mas Tony ya gitu. Sudah berapa Pak Dewi? Segini Mas Tony ya gitu. Ya sudah nggak apa-apa, tak mahal ya gitu. Kalau saya gitu sobat, kalau saya ingin tahu gitu, oh, barang tersebut di hati saya itu seret. Dan kayaknya ini adalah pusaka yang utuh dan juga bisa dikatakan langka. Biasanya itu tak kejar. Tak kejar gitu. Tak pepet saja orangnya. Biasanya kayak gitu saya. Nah ini adalah pusaka yang berarti ini Pak adalah pusaka yang ketiga sempat. Yang pertama adalah pusaka dengan kayak dapur ini tombak Wijaya Kusumo. Lalu yang kedua adalah Ron Andong. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua ini tombak Cimatan. Nah ini kalau Anda mungkin belum tahu di video yang lalu. Nah lalu yang ketiga ini sempat. Nah ini adalah pusaka yang ketiga yang baru saja saya dapatkan. Ini pun juga masih dalam keadaan kotor. Rencananya ini maunya tak bikin warangka seken sobat. Tapi ternyata setelah saya ukur, kayaknya kalau dibuatkan warangka seken kok kayaknya itu tidak wangun, tidak pantas gitu. Akhirnya terus ya kita nanti akan saya buatkan modelnya landean. Landean sama tutup. Nanti mungkin biar menjadi apa ya? Pasangannya tombak saya yang sudah saya miliki itu dari pelamin. Ini adalah pusaka yang ketiga, kita akan lanjut lagi. Nah ini pun juga tombak sobat, tapi ini dari teman saya bilangnya adalah cacing kanil gitu. Nah, berbentuk tongkat komando, dan tongkat komando ini kayaknya dari kayu apa ini ya, kayu belugu ini sobat. Sebenarnya ini pun juga sebenarnya bagus. Nah ini bagus. Ini nanti kalau seumpama di servis oleh tukang saya, kayaknya ini bagus loh ini untuk diseratnya. Akan semakin halus dan juga bersih. Ini kemarin kita lihat-lihat, kayaknya gak ada sambungannya. Jadi ini bukan sambungan, jadi ini tidak dipecah ini sobat. Tapi terus apa ya, kayak iras gitu loh. Kayak membuat warang kayak iras. Coba kita akan melihat ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya yang keempat. Ini adalah pusaka cacing kanil. Kemarin teman saya bilangnya gitu. Nah ini adalah cacing kanil. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pamornya ini adalah pamor kelengan. Nah ini kelengan, dan dia metuknya ada dua. Jadi dia ini metuknya bersungsun. Dia metuknya sungsun. Dan juga untuk di ini bilahnya, dia ini persegi empat. Nah dia segi empat seperti ini sobat. Ini kalau untuk di looknya look berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya look 13. Jadi cacing kanil look 13 dengan bilah segi 4 dan juga ada double metuk. Jadi metuknya ini bertingkat. Nah kalau untuk yang ini, kalau memang belum termahar gitu, maunya tak buatkan warangka seken yang bagus. Nah, warangka seken ukir, bukan ini, bukan tongkat komando lagi. Jadi ini karena apa? Karena kalau saya mengukurnya ini sobat, dari antara ini dan juga panjang dari bilahnya. Nah, kalau Anda melihat cuma separuhnya, jadi apa ya? Kurang lah. Yang seperti ini kurang lah. Jadi kalaupun nanti dimiliki oleh seseorang, biar tidak ada ganjalan gitu loh. Wah, bilahnya kok pendek, tapi untuk di ini, untuk di sarungnya atau tongkat komandonya dia akan panjang. Jadi tidak pas kalau menurut saya gitu. Itulah kenapa mungkin nanti akan saya buatkan warangka seken saja. Nah, biar apa? Biar pas dengan ini. Nah, gitu. Kalau seumpama belum laku loh sobat. Soalnya kadang ini orang ini gini sobat. Dan Mas Tony saya suka yang apa adanya gitu saja, warangkanya itu saja nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Nah. Akhirnya bagus dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Pusaka keempat yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah pusaka tinggal satu sobat, yaitu berbentuk keris. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini kerisnya panjang banget dan juga ini kerisnya besar. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya di video berikutnya.